Sebuah video tengah viral yang memperlihatkan kebaikan hati anggota petugas kepolisian lalu lintas. Di dalam video singkat yang berdurasi kurang dari 2 menit tersebut memperlihatkan pada awalnya sang petugas lalu lintas terlihat menghampiri mobil dan hendak menilang sang pengendara mobil tersebut. Namun ketika petugas menghampiri mobil si pengemudi, hal yang tak terduga pun terjadi. Berikut cuplikan videonya. Perjalanan bisa tunjukkan surat Bapak. Sampai di buru-buru mobil menangis kita tahu sudah surat. Ini mobil Bapak dalam keadaan baru, itu belum ada. Kalau belum ada surat izin dari KIRnya itu belum boleh dipasang besi-besi tambahan yang ada di bak. KTP Bapak bisa kita lihat? Lupa bawa cuma Pak, tadi buru-buru ke rumah sakit Pak. Ibu mau kemana Ibu? Aduh Pak, mau ke rumah sakit ini Pak. Sakit apa Ibu? Sesungguhnya tuh Pak. Rumah sakit mana? Cari yang terdekat aja, Pak. Ini jalanan macet. Karena ibu bapak bawa orang sakit, saya harap maklum surat-suratnya itu dalam keadaan tinggal. Untuk saat ini saya lakukan pengawalan, saya bantu bapak kelancaran di jalan. Tapi besok silakan Pak, suratnya dibawa lagi. Ayo Bu, ikut saya Bu. Alhamdulillah Pak, makasih ya Pak. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.